Zombie apocalypse. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian masuk ke link yang udah saya sediakan di deskripsi video ini, yaitu link template intronya. Dan jika kalian sudah masuk ke linknya, otomatis kalian akan diarahkan ke sini. Dan jika kalian sudah ke sini, langsung aja pilih open in clip marker. Dan jika sudah masuk ke sini, langsung aja saya akan cek dulu ya untuk contoh intronya. Oke, itu dia template intronya ya. Di sini langsung aja kalian masuk ke menu bagian sini. Lalu kalian pilih video resolution. Oke, di sini ada banyak resolusinya ya. Di sini saya merekomendasikan buat teman-teman untuk pakai yang 720p. Oke, jika sudah dipilih langsung aja kalian masuk ke frame rate-nya. Di sini kalian ubah ke 60. Oke, jika sudah kalian pindah ke menu yang sini yang logonya kubus ya. Oke, jika sudah kalian ubah aja yang bagian di text nom. Di sini kalian ubah di bagian tulisan nomnya. Kalian klik bagian sini. Oke, kalian masukkan nama kalian. Jika sudah yang atas sudah, kalian ubah juga yang bawahnya. Oke, jika sudah diubah langsung aja kalian pindah ke menu bagian bawah lagi. Kalian pilih menu yang ini ya, bagian download sini. Oke, jika sudah kalian klik start video render. Lalu kalian tunggu prosesnya selesai. Oke, jika proses rendernya sudah selesai, langsung aja kalian klik download your video. Lalu kalian tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian punya saran atau request tutorial, langsung aja kalian komen di bawah, kalian komen aja. Siapa tahu saya bisa membuatkan video tutorialnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir dan sempet-sempetin subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. And see you the next tutorial.